Oke teman-teman, kali ini saya mau bikin umpan mancing racikan tepung anti ambyar yang terbaru. Bahannya ini 500 gram tepung terigu. Selanjutnya kita campur dengan tepung udang rebon 100 gram. Ya, campurkan ke dalam tepung terigu. Jadi racikan tepung terigu 500 gram, tepung udang rebon 100 gram. Kita campurkan dulu sampai rata. Pujo pacoku, sing bau reksaku londere amit sewu, Nyai Ratu Godok, Betoro Kingi, sing cumeneng noto danyange sekoro kali. Pujo pacoku. Selanjutnya kita tambahkan minyak goreng. Lebih bagus lagi kalau minyak gorengnya ini sudah dicampur juga dengan tepung udang rebon. Oke, kita campurkan ke dalam racikan tepung terigu dan tepung udang rebon. Lalu kita campurkan, kita aduk hingga merata. Kumbal gambul iwak gede podo ngumpul, iwak cilik rasah jedul, yen jedul pak sepak dengkul. Pak kecipak kecipuk, kepala botak mulutnya nyapruk, aku lempar kau ke pintu, sekali sentak babon nyangkut. Siji loro telu, manuto karo aku, manut marang aji, aji serto kamandanu. Boncos lagi-lagi aku boncos, tiap mancing ikannya selalu lolos. Angler cukup jadikan aku muridmu, beri aku mantra jitu andalanmu. Tak umpan ni cacing, anaan kepiting, mancing ngantin jengking kok iwa epodo kosting. Iki montro, among montro, dolanan. Ora usah digawe tenanan. Tinimbang podo mumet mikir kahanan. Ayo mancing karo kegojekan. Tak umpani cacing, anaan kepiting. Mancing nganti jengking kok iwake podo kosing. Pucuk pacoku. Oke teman-teman, racikan umpan mancing berbahan tepung terigu dan
tepung udang rebon yang dicampur dengan minyak goreng sudah selesai dibuat seperti ini. Dan ini bisa langsung digunakan untuk mancing dengan teknik katir atau kambangan yang menggunakan racikan kering. Tapi bisa juga digunakan untuk dicampur dengan air yang menjadi umpan tepung anti ambyar. Target ikan yang bisa kita pancing dengan umpan ini adalah yang pertama ikan belana ekor kuning, kakap batu atau pati, kiper, baronang, ikan patilan, dan sebagainya. Oke, mari kita coba, semoga gacor. Mancingan tinjeng-ting kok iwa e podo kosti.